ibu sekalian yang saya hormati, karena tugas komite adalah menjembatani antara sekolah dengan wali murid. Seluruh satuan pendidikan melaksanakan program yang namanya Merdeka Belajar. Untuk itu tidak ketinggalan pula di dalam prosedur pelaksanaan ujian sekolah mengacu kepada Permendikbud nomor 43 tahun 2019, maka pertama kalinya di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di SMP Negeri 3 Krian pun melaksanakan Permendikbud nomor 43 tahun 2019. Yang kedua, sudah menjadi keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo untuk wilayah Sidoarjo menjadikan piloting project atau percontohan bahwa tahun ini ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan harus melaksanakan 4 bentuk. Bentuk yang pertama, bahwa ujian sekolah harus mengadakan penilaian portofolio, sehingga Bapak Ibu Perso nanti misalnya putranya masih lembur menata tugas dari mata pelajaran yang diikuti, berarti itu merupakan suatu proses putra-putri jenengan melaksanakan ujian, terutama di ujian sekolahnya. Jadi Bapak Ibu, ada bentuk portofolio untuk tahun ini. Ujian portofolio diambilkan dari penugasan dari putra-putri Bapak Ibu yang terbaik. Kenapa kami mengambil itu? Karena kami menimbang, memperhatikan dan memutuskan untuk mencapai prestasi nilai di ujian sekolahnya, kami ingin mengambil nilai yang maksimal dari jerih payah yang sudah dilakukan oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Makanya di dokumen portofolio nanti dari 12 mata pelajaran diambil satu hasil karya penugasan yang terbaik. Ini langkah pertama Bapak Ibu. Langkah yang kedua Bapak Ibu, ujian sekolah pun juga harus mengumpulkan seluruh penugasan dari putra-putri jenengan untuk diadakan atau direkap penilaiannya, kita rata-rata. Dan yang ketiga, bentuk ujian sekolah seperti biasa yaitu penilaian ujian tulis. Untuk tahun ini atas bantuan dan partisipasi Bapak Ibu semua, insya Allah ujian tulis akan dilaksanakan secara online. Masih ingat Bapak Ibu, waktu itu di awal tahun ajaran kita bersama-sama meningkatkan latihan untuk mengerjakan soal-soal online. Masih ingat ya Bapak Ibu, di sana ada program P3A, ada ulangan online yang bisa diakses di rumah awalnya. Itu kita lakukan karena hasil evaluasi tahun yang lalu bahwa masukan dari orang tua, kelemahan di SMP Negeri 3 Krian tahun lalu kurangnya latihan tryout atau latihan soal-soal secara online. Sehingga pada waktu UNBK anak-anak belum terbiasa mengerjakan soal-soal secara online atau juga membawa dampak negatif.
HIV yang ada di Sidoarjo itu menempati ranking kelima. Penyalahgunaan narkoba juga seperti itu, sangat tinggi sekali wilayah Sidoarjo. Kita nggak terlalu muluk-muluk wilayah Indonesia secara keseluruhan. Sidoarjo saja itu meningkati ranking yang nomor 5. Ini menunjukkan bahwasannya kita harus sangat-sangat protek terhadap siswa-siswa kita, harus protek terhadap putra-putri kita. Oleh karena itu, hadirnya sekolah, hadirnya khusus hadirnya sekolah SMP 3 Krian ini sangat-sangat penting bagi kita untuk menjaga peradaban kita, untuk menjaga akhlak yang mulia, untuk menjaga karakter putra-putri kita. Oleh karena itu, fungsi pendidikan itu sangat-sangat mutlak dalam kehidupan kita. Jangan tinggali, ayat-ayat Al-Quran pertama kali yang turun itu apa? Apa mas? Surat pertama yang turun itu apa? Surat Al-Alaq, diawali dengan apa? Iqra itu perintah, artinya apa? Sama sudah baca hari ini? Sahabat sudah baca hari ini? Kriteria kelulusan itu berpusat pada satu kata, nopo? Iqra, sebelum tanggal 20 April yang nanti sampean akan diujikan dengan ujian UNBK yang seperti itu, ada materi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika dan yang lainnya, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan apa? Iqra. Apa artinya Iqra? Iqra apa artinya? Bacalah. Maka membaca itu menjadi syarat mutlak. Inilah yang namanya pendidikan. Oleh karena itu, kalau kita amati, wahyu pertama ya, ini sedikit saja, wahyu pertama. Itu Kanjeng Nabi itu didatangi oleh malaikat Jibril, gitu ya. Kemudian dikatakan, Iqra ya Muhammad, dijawab, Ma ana biqori, saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, jawabannya apa? Ma ana biqori. Dipeluk lagi yang ketiga, jawabannya apa? Tetap sama, apa? Ma'ana dikari. Ini adalah langkah-langkah yang kemudian ditafsiri. Di dalam kitab tafsir itu ada pengertian gini. Iqra yang pertama itu how to read, bagaimana membaca. Membaca, sehingga perlu yang ada di kelas kita, yang baru SD, yang baru PAUD, ya, yang baru TK, itu kita suruh untuk belajar bahasa, apa, belajar untuk bisa membaca Al-Quran dengan aba, abata, badaja, dan sebagainya, dan terusnya dengan berbagai metode yang lain, karena ini adalah how to read. Yang kedua, tambah panas geser, how to think. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana kemudian kita memahami. Tidak ada cukup membaca, tapi kita harus bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, memahami apa yang telah kita baca. Yang terakhir adalah how to act, bagaimana kita kemudian bersikap. Ini menjadi sangat penting. Sebab apa? Karena ketika kita berada di masyarakat, khususnya adik-adik ya, ketika kita berada di masyarakat, maka sampean tidak akan ditanya sampai itu sekolahnya sampai jenjang apa, tidak. Sampai jenjang S1, S2, tidak. Sampean kenal dengan Hamka, beliau tidak pernah masuk sekolah secara formal. Tapi Hamka menjadi Menteri Agama. Hamka menjadi pendiri organisasi terbesar di Indonesia. Muhammadiyah didirikan oleh siapa? Hamka. Beliau tidak pernah belajar secara resmi, tidak pernah belajar di satu sekolahan, tetapi beliau belajar dengan secara otodidak. Artinya apa? Artinya bahwasanya pendidikan yang kita dapatkan, mulai dari jenjang paling bawah, sampai kita yang akan keluar dari SMP sekolah ini, sampai Anda semua akan masuk di SMA, di Alia, ataupun di pondok pesantren, itu nanti adalah pilihan Anda semuanya. Nanti Anda akan mengambil program S1, S2, S3, STLR, sampai
profesor Anda. Yang dilihat bukan nilai matematika Anda, yang dilihat bukan nilai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Anda, tapi yang dilihat adalah bagaimana Anda berada di masyarakat, memberikan kontribusi yang baik terhadap masyarakat. Anda mengatakan, ini loh saya alumni SMP 3 Krian, saya bisa bersikap baik, saya bisa berperilaku baik, saya mempunyai karakter yang baik. Sehingga saya titip pada sampean, ketika ujian, ojo nyontek, ya. Ketika ujian, jangan nyontek, mbak-mbak. Ketika ujian. Waktunya sekolah, oh waktunya beli LKS misalnya, kita coba penuhi kebutuhan anak-anak seperti itu, atau ODL, kita coba penuhi kebutuhan anak-anak seperti itu. Tapi ternyata apa yang dilakukan Paulus pada zamannya itu sungguh luar biasa. Tahap demi tahap, waktu demi waktu, banyak sekali yang ternyata namanya berbuah itu. Buahnya nggak cuma yang ada di sekitar kita, nggak cuma ya ini diriku, ini hidupku, yang ini gitu loh. Tapi ketika kita memaknai kata-kata ini bahwa ketika aku harus hidup dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Ada sebuah upaya yang besar, ada sebuah tindakan yang besar yang Tuhan bisa berikan, percayakan itu kepada kita. Bukan hanya sekedar memenuhi makan minum kita, bukan hanya sekedar menitipkan anak-anak kita di sekolah, bukan hanya sekedar menuntaskan tugas kita sebagai ibu PKK yang baik, mengumpulkan botol-botol bekas, minyak-minyak bekas jelanta demi kelestarian alam. Tidak hanya seperti itu. Ketika kita menangkap pesan Paulus ini dan kita percaya, ketika kita mau, Tuhan berikan kesempatan itu bagi aku, berikan aku cara-cara yang sesuai dengan kemampuan yang aku miliki untuk aku dapat berbuah bagi sesamaku. Tuhan akan bukakan, Tuhan akan gitu ya, Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya untuk kita, Tuhan akan memberikan cara-caranya untuk kita dengan berbagai cara ya, yang mungkin bagi kita itu mustahil gitu ya.